dan juga Hazel di Angkasapuri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Informasi cuaca untuk malam ini kita teruskan dengan melihat keadaan angin di rantau negara. Dan menerusi carta paparan angin ini, diperhatikan rantau negara menerima pengaruh angin dari pelbagai arah, terutamanya di kawasan daratan dengan kelajuan yang lemah, iaitu sekitar 10 sehingga 20 km sejam. Ini adalah bersesuaian dengan keadaan monsun yang kita alami pada ketika ini, iaitu monsun peralihan. Secara amnya, keadaan cuaca dalam monsun ini ialah hujan dan juga ribut petir berpotensi untuk berlaku di satu dua tempat di kesemua negeri di rantau negara. Namun begitu, melalui status terkini gelombang haba, terdapat dua negeri yang masih lagi berada dalam tahap satu, iaitu tahap berjaga-jaga, di mana suhu maksima adalah di antara 35 sehingga 37 darjah Celsius selama 3 hari berturut-turut. Antara daerah yang terlibat adalah di daerah Chuping, di negeri Perlis dan di daerah Kota Star dan juga Kubang Pasu di negeri Kedah. Justru orang ramai dinasihatkan supaya memperbanyakkan minum air dan tidak melakukan sebarang pembakaran terbuka kerana dikhawatiri aktiviti tersebut pula akan menjejaskan kualiti udara setempat. Seterusnya, bagi melihat keadaan cuaca semasa untuk malam ini, kita perhatikan imej gemar radar ini. Dapat kita perhatikan hujan dan juga ribut petir sedang berlaku adalah lebih tertumpu di bahagian timur semenanjung Malaysia, di mana kami jangkakan keadaan cuaca lembap ini akan beransur-ansur reda dalam masa 2 sehingga 3 jam akan datang kerana kelompok awan hujan ini diperhatikan sedang bergerak memasuki perairan Tioman. Terusnya, untuk keadaan cuaca di negeri Sabah dan juga di negeri Sarawak pula, alhamdulillah, pada ketika ini bagi negeri Sarawak tiada hujan yang dicerap untuk malam ini. Namun, hujan dan juga ribut petir di satu dua tempat sedang berlaku di negeri Sabah, lebih tertumpu di bahagian Sandakan, dan kami jangkakan keadaan cuaca lembap di bahagian Sandakan akan beransur-ansur reda dalam sedikit masa lagi. Baiklah, itu sahaja laporan cuaca untuk malam ini. Sebelum kita berpisah, ikuti ramalan cuaca pagi esok bagi bandar-bandar utama seluruh negara. Sekian saja dari saya, Mikael Kadrona. Assalamualaikum.